tes taring itu bisa disebut juga istilah dengan tes horizontal. Proses tes taring ini yang tadi pernah disampaikan juga, nama alatnya force meter. Jadi kita menggunakan katrol yang dipasang di sandaran dengan sling yang ditarik ke dinding, diputar mengalami putaran itu dan dihubungkan ke force meter. Nanti di force meter akan menunjukkan angka digitalnya. Di situ bila sudah mencapai angka 76 kg, kita kunci dengan segel. Dan kita tunggu waktu 1 x 24 jam untuk proses ada perubahan tidaknya. Fungsi tes tarik ini untuk mengetahui dia punya kekuatan dari kursi HDPE-nya, juga skrup yang menempel di kaki kursinya.